Halo semua, kabar baik, kabar baik. Yes, akhirnya. Oke, jadi setelah beberapa hari ini gue usahain, akhirnya ini ID gue udah balik lagi ke tangan gue. Emang butuh perjuangan banget sih. Terutama nih, terima kasih banget buat teman gue, Khaled, yang dia pas kebetulan lagi di Jakarta. Dia datengin ke Kreon buat bantuin gue ngurus ID ini. Jadi setelah diurus, ketahuan ID gue itu emailnya apa. Kalau hintnya gue inget ya. Jadi pas di sebelumnya ini sih ya, pas yang di gue bikin ininya CS pertama ini, gue bilang kan gue inget emailnya. Ternyata setelah dicek lagi, gue kirim email, taunya emailnya bukan. Gue sempat bingung tuh, terus kalau bukan emailnya tuh email yang mana lagi gitu kan, email tua. Taunya pas teman gue yang ke Jakarta itu ditanyain ini gitu ini. Terus setelah verifikasi lewat voucher fisik yang pernah gue pakai, GCash dan lain-lain sebagainya itu, terus konfirmasi kan, diberitahu nih sama dia dari kreonnya, emailnya ini, cuman dikasih asterisk gitu, jadi nggak sepenuhnya dikasih tahu. Dan gue langsung ingat itu email, ternyata email lama gue yang dulu bekas gue main game online lain gitu, yang ternyata gue malah pakai lagi di LS, dan gue bener-bener nggak nyangka itu. Jadi setelah pembicaraan panjang ini sama CS, akhirnya beres, aman udah. Jadi gue udah bisa reset passwordnya, gue udah ganti passwordnya, dan aman udah. Jadi ID gue udah balik, problem selesai. Jadi terima kasih banget terutama nih ya buat teman gue sekali lagi nih. Makasih banget gue bisa gimana ya, luar biasa lah untuk ID gue ini, akhirnya bisa balik lagi. Untuk kedepannya sih nanti LS ya, gue kayaknya bakal, kalau ada waktu, bakal upload lagi video-video LS kayak dulu lagi. Cuman mungkin gak serajin dulu ya, karena emang gue pernah rajin gitu ya. Jadi ini juga gue lagi ada upload satu sih ini, buat isengan doang sih. Tadi habis sparring sama temen gue, habis dapetin balik tar ini, dan gue main cukup rame tadi sama temen gue. Jadi why not lah gue upload lagi gitu. Dan lagian juga lumayan seru lah tadi battlenya. Oke, jadi makasih banget ya buat kalian-kalian semua yang udah support sama gue di komen. Gue hargain banget, terima kasih. Itu benar-benar berarti buat gue ya. Dan cukup sampai sini ya untuk ini beritanya. Jadi untuk ID gue sekarang udah aman, udah balik. It's good. Dan untungnya ID gue ini gak ada yang di pretelin, jadi aman, gak tentu sama sekali. Jadi cuman kekunci password doang, yang lainnya aman. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya, and have a nice day.